Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, seperti biasa. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa, silakan. Doa selesai. Jadi mengingatkan lagi ya. Nanti ketika di akhir jangan dulu keluar ya. Yang tadi keluar otomatis masuk lagi, kasih tahu. Nanti yang sudah masuk, nanti mungkin 5 menit sebelum berakhir, isi absen dulu ya, jangan dulu keluar. Linknya harus dibagikan di chat room. Kita lanjutkan, kemarin sudah sampai modus median. Min-nya belum ya, yang dari tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita nyari min-nya atau rata-rata. Tadi udah bisa lihat soalnya sudah ada ya, alhamdulillah. Yang sama PG, nomor halaman ini. Halaman 44, nomor 3. Nomor 3. Nah, sekarang udah kelihatan ya, udah jelasan gambarnya, sekarang udah di setting HD. Jadi ini halaman 44, nomor 3, nah disitu udah tabelnya ya, 13, 15, 5. Udah lihat ya bukunya ya, nanti tolong dibacakan ya, tolong dibacakan, Bapak mau. Tiga belas, lima belas, gitu kan. Sini 16, 18 ya. 19, 21, 22, 24, 25, 27. Sampai sini stop. Itu ada lagi, 28. Sampai situ aja, Pak. Ada lagi. 28, satu lagi. 30, gitu. Sampai 27 aja, Pak. Sampai 27. 25 sampai 77 di sini. Data apa ya? Datanya data apa nih? Di sini frekuensi ya. Mulai apa? Di sininya berapa? Frekuensinya dan data aja ya. 3 sampai 15, kelas pertama berapa frekuensinya? 5. 5. 5. 7. 5. 7. 8. 4. 6. 7 ya. Jadi, seperti kemarin. Udah benar kan? Ya. Benar. Ditambah satu kolom lagi ya, dua kolom lagi, dua kolom lagi. Panjang. Bengkok ya. Jadi di sini XI. Di sini XI dikali FI. Nah. Jadi XI-nya di sini panjang kelasnya berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya berapa? Masih ingat enggak yang kemarin panjang kelas? Panjang kelasnya berapa? 3. 3. Jadi 15 dikurang 13 2 ya, tambah 1 3. Titik tengahnya berapa yang kelas pertama titik tengahnya? Titik tengahnya berapa? Berapa titik tengahnya? Berapa? Titik tengah kelas pertama yang ini, berapa titik tengahnya?
Udah lupa, di tengah nyarinya ini ditambahkan, dibagi dua. Berapa? 14, Pak. 14. Nah, kalau nyari yang kedua, boleh gitu, boleh ini tambahkan. Tapi, supaya langsung, tambahin panjangnya, kan panjangnya 3, ya kan? Jadi 17, tambah 3 lagi, 20. Tambah 3 lagi, 23. Tambah 3 lagi, 26. Nah, bisa ya kan kalau bengap-bengap saya jumlahkan. Bagi 2, segini. Tuh, ya. Jadi ingat-ingat ya, nyari rata-rata, min. Nah, sekarang ini kan ada XI dikali FI. Berarti yang ini dikali yang ini. Atau ini kali ini sama aja ya. 14 kali 5, berapa? 14 kali 5. 14 kali 5. Berapa? 70. 17 kali 7 berapa? 17 kali 7. 119. 100, ya. 119. Ya. 20 kali 8. 160. Ya, terus 23 kali 4. 92. 92. 26 kali 6. 166. 166. Betul nih, enggak salah. 156. 156. Jadi di sini yang ini sigma XI. Jadi ini semuanya dijumlahkan nih, dijumlahkan. Dijumlahkan berapa jumlahnya? 70 ditambah 119. 189, ya kan? Ini kita tulis nih. 100 ini yang ini. 189. Ini sama ini nih, ini sama ini. Dua-dua dulu gitu, dua-dua dulu. 252 ya. Tambahin yang ini 156. Nah, jumlah ini. Ini jumlahkan. Ini 11 ya kan? Tambah 6. 11 tambah 6, 17. Ini 9. 9 nih, tambah 8. Tambah 9 tambah 5. 14 tambah 5 lagi. 19. Ya. Jadi 50, ini kan 500 ya. Nah, jumlahnya 597 itu sigma ini ya. Sigma FI-nya nih agak detail. Terus ini jumlahkan jumlah frekuensinya, ini kan frekuensinya. Sigma F. F-nya kecil aja ya. Sama gitu. Ini mas sederhana kan, 12 tambah 8, 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 6, 30. Udah ada di situ ya, di bukunya udah ada 30 orang gitu. Langsung kalau ada di bukunya. Nah, rata-ratanya itu, XI ini simbol rata-rata ya, atau mean. Dibacanya simbolnya gini, tata dibacanya rata-rata, bahasa Inggrisnya mean. Jadi ini, apa? Sigma XI FI dibagi sigma F ya. Sigma FI, ya, ada FI-nya. Jadi 597 dibagi 30. Nah, berapa? Bagi 30. Apa coba? Kalkulator ya. Kan ini 500 nih. 90 tambah 7 gitu kan. Bagi 3. 500 bagi 3 yang dekat 300 kan? 300 tambah 200. Ini enggak pakai ini ya, pakai kalkulator. Berapa tuh pakai kalkulator biar cepat? 19,9. 19,9. Pas gini segini. Itu jawabannya. Ada jawabannya? Ada. Gitu. Itu apa katanya halaman-halaman ya? Data baca buku apa gimana? Itu cuma satu soal yang median, kayak median apa, min. Jawabannya C. Gak ada lagi, tadi udah dilihat-lihat, gak ada. Gak ada lagi. Nah,
Itu ya, jadi kita sudah belajar mencari apa? Modus, median, ME, dan min. Ini ya. Gini min. Modus, median, min. Tapi dari tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan nyari juga modus, median, dan rata-rata min dari histogram frekuensi yang kayak gedung-gedung. Yang kayak gedung-gedung bertingkat. Ini kayak nomor 5 nih udah ada. Nomor 5 ya modus. Median ini jadi median ya. Modusnya ada enggak modus modusnya? Modusnya dulu, ada enggak modusnya dulu? Median. Boleh sih median juga dulu juga. Ada enggak modusnya? Udah ada ya. Udah kita yang ini aja ya. Jadi ini apa gimana gedung-gedung ini? 2 5 Pak itu dulu ya apa namanya gambar dulu ya. Jadi sebentar tadi gambar dulu. Nah, ini udah digambar ya. Jadi ini supaya di buku coba dilihat. Halaman berapa tadi? 14 ya, halaman 14. Ya, halaman berapa? 44 ya. 44. Nih. Jadi di sini frekuensinya di sini. Yang ini ada kayak gedung-gedung. Jadi di sininya duanya kan di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah kotak-kotak ini ya di bawah. Di sini panjang tali. Yang 2 5 8 11 14 17 20 ini namanya titik tengahnya. Titik tengahnya. Titik tengahnya. Berarti ini ada berapa kelas? Ada berapa kelas? Ada berapa kelas? Ada berapa kelas nih? 7 bukan Pak? 7 ya, 7 kan? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kelas. Berarti panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya? Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya berapa? Berapa panjang kelasnya? Berapa panjang kelasnya? Nih, ini kan titik, tadi kan udah, ini kan titik tengah nih, tapi ini udah tampilannya tabel ya. Panjang kelasnya ini kan tinggal 17 dikurangi, ini kan titik tengah nih. 17 kurangi 14, 3 kan, kita udah tahu panjangnya, 3. Ya kan?
Ini juga sama. Jadi panjangnya berapa ini? Panjangnya berapa? Tinggal 5 dikurang 2 gitu kan? Berapa? 3. 3. Panjangnya 3 juga. Kebetulan sama ya. Sama yang tadi, tapi beda soal kan, yang tadi apa halaman ya? Yang ini panjang tali datanya. Nah, sekarang kita ngitung modus dulu ya, meskipun soalnya median, tapi kita ngitung modus dulu. Di sini aja, modus MO. Jadi kalau modus, kelas keberapa modusnya? Modusnya kelas keberapa? Kelas ketiga. Kelas ketiga, yang ini yang paling tinggi nih gedungnya. Kan modus itu ingat, yang paling populer, paling banyak, paling diminati. Tuh kan? Paling banyak muncul, itu modus. Rumusnya ingat, TB ditambah delta 1 per delta 2, delta 1 lagi, ditambah delta 2 dikali C. Nah, ini. Masih bawah ya, bawah aja. Sekarang kita yang ini kan titik tengahnya 8 nih, titik tengah. Tapi bawahnya tuh pas di sini. Nah, di situ berapa? Di sini nih, ketentuannya. Nah, di sini tepi bawahnya berapa nih di sini? Berapa? 6,5 bukan, Pak? 6,5. Nah, kita cek. Jaraknya dulu berarti ya, di sini kan 3. Berarti ke sini, jarak ke sini 3, berarti ke sini 1,5 ya. Berarti 5 tambah 1,5. Jadi 6,5. Ya, benar, 6,5. Di sini tulis 6,5. Gitu. Di atas 1 berapa? Di atas 1? Di atas 1 berapa? 5. Ini kita tulisin biar gampang. Ini 3, di sini 3, ini 4. Ini 11. Ini berapa? 4 lagi. 8, ini 5. 5, gitu kan. Berapa di atas 1-nya? 3. 3, dari mana 3? Oh, 3. Di atas 1 itu gimana? 4. Kok 4? Gimana di atas ngitungnya? Gimana kemarin? Sama, hampir sama. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ingat-ingat. Jadi berapa? 7, Pak. 7, 11 dikurang 7, dikurang 4, 7. Tulisnya 2 kali ini. Di atas 1 ada 2, 7 per 7 ditambah. Kalau delta 2-nya? 11, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. 11 dikurangi 4, sama ya? 7 juga. Jadi 11, tadi itu, kalau tadi 7-nya 11 kurang yang ini, kalau sekarang yang delta 2, 11 kurang yang ini. 7 juga. Panjang kelas ada tadi 3, ya kan? Nah, di sini. 6,5. Ini berarti dikalikan ya 21, 21 per 14. Sederhanakan nih, sederhanakan aja yang 21 per, bagi 7 kan, bagi 7 3, bagi 7 2, jadi ini 6,5 ditambah 1,5 ya, jadi berapa? 8 kan? 8,0 ya kan? 8,0, ini dari kejauhan udah kelihatan ya sekarang ya? Udah kelihatan kan? Jelas dari kejauhan? Kelihatan Pak, jelas. Kelihatan Pak. Ada ya. Yang mau di screenshot boleh. Udah ya, nah sekarang kita ke soal yang kedua, median, sesuai dengan buku, soal di buku, median. Rumusnya TB ditambah setengah sigma FI dikurangi frekuensi sebelumnya, kumulatif, frekuensi kelas median dikali C. Kamu jangan ngapalin rumusnya, alami aja, hafal alami. Sering latihan, insya Allah hafal alami. Nah, berarti kita jumlahkan dulu frekuensinya. Nih, 3 tambah 4. 3 tambah 4, berapa? 7. Berapa 7? 7. Tambah 11. 18. 16. Tambah 4. Tambah 22. 4. 22. 22. 30. Tambah 5. 35. 35. 40. 40 ya. Jadi jumlah frekuensi ini tulisnya, jumlah frekuensinya
40 kita bagi 2. Jadi 20. Yang ke-20 ada di kelas keberapa yang ke-20? Iya, 20 kan? 40 bagi 2 karena mediannya median tengah-tengah, median, medio, medium, tengah-tengah. Jadi ke-20 di sini kan sampai sini 7. Tadi sampai sini 18. Sampai sini 22. Berarti ada di sini ya mediannya. Nah, di situ mediannya. Sampai sini kan 18 sampai sini. Nomor ke-18. Itu paham ya? Ingat kan? Jadi ingat kan? Jadi tepi bawahnya berapa? Berarti tepi bawah yang ini, tepi bawahnya. Yang ini tepi bawah berapa di sini? Tinggal 8 ditambah yang tadi. Berapa tambahnya? Berapa? Ini kan ke sini tambah 1,5 ya. 5 tambah 1,5 jadi 6,5. Yang ini juga sama, 8 tambah 1,5 jadi 9,5. Jadi di sini 9,5. Nah, yang ini tadi setengah frekuensi 20. Frekuensi kumulatifnya berapa? Frekuensi kumulatifnya FK, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif jadi sebelum jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berapa tadi? Frekuensi kumulatif kan kelas mediannya yang ini. Frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Yang ini jumlahin. Yang ini jumlahkan. Berapa? 15. Frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya. ME ini, ME. Frekuensi kelas mediannya berapa? 11. 4. Panjang kelasnya tadi udah dicari ya. Panjang kelasnya ini nih. 3. Nah, jadi ini 9,5. Ini 2 ya, per 4. Nah, gitu. Jadi ini 9,5. Jadi 6 per 4. 6 per 4. Bagi 2 dulu ya, bagi 2, 3. Bagi 2, 3 kan, bagi 2 ini 2. Jadi 9,5, 3 per 2, udah tahu 1,5 sama kayak tadi. 3 per 2, jadi di sini, di 10, jadi 11,0 ya, 11,0. Ada nggak jawabannya? 11,0. Ada. Tuh kan gampang kan? Gini. Nah, hitung rata-rata ya sama kayak gini. Jadi ini mah udah ada titik tengahnya, tinggal dikalikan. Ini kalikan jumlahin, dibagi jumlah frekuensi, ini 40 gitu, sama aja ya. Jadi yang hitung median apa ngitung rata-ratanya, jadi ini 2 kali 3 gitu kan, ditambah 5 kali 4, 8 kali 11. 5 kali 4, 8 kali 11, ditambah tadi 11 kali 4, ditambah lagi nggak cukup bawah. Nih, 14 kali 8, kalkulator ya, 17 kali 5, tambah 20 kali 5. Dibagi 40 ya, dibagi kan tadi udah dicari jumlah frekuensinya 40. Jangan dibagi 2 ya, kan ini bukan median, rata-rata. Nah, ini jadinya berapa? 6 tuh, 20 dikalikan 88, 44, 14 kali 8, berapa nih kalau 8? 32, 112 ya, 112 benar. 17 kali 5, berapa? 35, 85 ya. Yang ini terakhir, 120 kali ini. Nah, 22 dulu nih, 22 dulu, ini sama ini, 26. Ini sama ini, berapa ya? 12, 132 ya. Ini sama ini, 197 tambah 100. Ini 26 tambah sama 132. 158. Ya kan? Ini 297. Coba sambil dicek ya. Jadilah dapatnya berapa? 5.
5 lagi ya. Terus 400 lagi nih. Segini nih dapatnya. Berapa tuh, Mbak? Coba kamu dicek ya. Ya bawa salah enggak ngitungnya? Benar, Pak. Benar, Pak. Itu yang kali-kalian ininya nih, kali-kaliannya benar enggak ini kali ini kali ini? Benar, Pak. Ya, 400 berapa? 455 dibagi 40. 11,375. 11,375. Nah, itu ya. Jadi hampir mirip sama medianya ya. Terus medianya 11,0. Ini 11,375. Tapi modusnya 8 ya. Jadi 8 paling banyak memang di sini. 8 yang dapat nilai 8. Apa panjang tali yang panjangnya 8 meter paling banyak. Ini mau di screenshot. Tuh ya. Ya. Nah, jadi kalau yang histogram ini kadang-kadang di sini enggak, kadang-kadang di sini enggak ditulis. Siapa namanya? Si titik tengahnya enggak ditulis kadang-kadang gitu. Malah tengah tapi bawahnya ada juga yang gitu. Nah, kita cari yang gitu. Yang histogram yang gitu. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini mah dipisah-pisah gitu histogramnya yang nomor 1 dipisah-pisah gitu. Jadi yang 36 di situ kemungkinan bukan titik tengah ya, kemungkinan ini bisa-bisa gini. Kemungkinan bukan titik tengahnya ya, ini data tunggal. Nah, yang ini histogramnya nih. Nah, ini histogramnya ini malah menggabungkan yang ini halaman 45 nomor 10. Jadi yang ini malah menggabungkan antara tabel distribusi frekuensi sama histogram. Jadi yang 1 sampai 20 ini kelas pertama. Harusnya dibikin tabel kayak gini. Tapi di sini malah ditulis lagi. Jadi kita cari yang ada titik tengahnya. Yang ada titik tengahnya. Nah, di sini ya. Nah, ini yang ini. Ini mah essay ya, yang kayak dulu. Yang ada. Nah, ini. Ini mah sempat soal ya. Udah ada, di situ udah caranya. Bisa dilihat. Nah, ini. Ada nggak nih? Masih kurang mewakili ya soalnya. Udah yang ini dulu ya. Ini mau keluar ya. Ini mau keluar ya. Udah yang ini aja. Nah, ini halaman 46, ya, nomor 2. Nah, sebentar Bapak, itu dulu ya, apa gambar dulu ya.
Ini udah ada. Jadi ini di tabelnya ya. Nah, jadi ini ada yang kepotong di sini. Maksudnya ini dilewati gitu kan, ini dari nol. Langsung kan masa segini dua, segini malah 21 ya kan, masa langsung dilewati gitu. Diloncati lah. Nah, supaya lebih gampang kita lihatnya gedung yang pertama, gedung yang pertama. Kelas pertama 4, yang ini 7, coba dicek lagi ya di bukunya. 8, ini 6, yang ini 3, ini 2. Coba dicek, betul nggak? Betul, Pak. Ya, benar ya. Nih. Kita sekarang, nah di sini, ini namanya, jadi beda sama yang tadi. Yang tadi kan tengah-tengah, yang tadi tengah-tengah nih. 25 itu tengah-tengah. Nah, ini. Sekarang mah bukan tengah-tengah ya. Ini namanya tepi bawah. Tepi bawah. Tepi bawahnya tepi bawah kelas pertama, 21,5. Tepi atasnya 27,5. Jadi, panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya? Panjang kelasnya berapa? Sama kayak ini, tinggal dikurangi nih. Tinggal dikurangi. Jadi ini kan tinggal kurangi aja, 5 kurang 2. Sama itu juga. Tinggal dikurangi. 27 dikurangi 27,5 ya, dikurangi 21,5 berapa? 6. 6. Jadi panjang kelasnya C-nya 6 ya, C-nya. 6. Panjang kelas. Kita nyari apa dulu? Modus dulu. Modus. Modus, harus pakai rumus ya. Jadi modusnya yang paling tinggi kan, yang ini kan. Nih, yang 8 kan yang ketiga, modus. Yang paling tinggi. Tapi bawahnya udah kelihatan langsung. Nih, ini kan. Jadi 33,5 ditambah di atas 1 berapa? Di atas 1. Di atas 1 berapa? Berapa di atas satunya? Berapa di atas satu? Masih ingat di atas satu? Di atas satu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Satu, Pak. Satu. Satu. Tulis dua kali. Tulis dua kali. Ingat, tulis dua kali. Terus di atas dua berapa? Di atas dua berapa? Dua. 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 Panjang kelasnya 6. Nah, gitu. Kan gampang kan? 33,5 ditambah 6 kali 1. Ini jumlahnya jadi 3. Jadi 6 dibagi 3, 2. Jadi modusnya 35,5. Ini kalau mau di screenshot. Tuh nanti aja sama median ya. Di screenshotnya. Sekarang mediannya. Nah, gimana langkahnya? Median, ingat yang tadi. Median gimana langkahnya? Median, nyari tengah-tengah. Tapi kalau nyari tengah-tengah, kita harus dijumlahkan dulu, ya kan, frekuensinya. Jumlahkan. Coba jumlahkan bareng-bareng. 4 kali tambah 7. 9. Tambah 8. 19. Tambah 6. 25. 22. 25. 25 tambah 3. 28. Tambah 2. 30. 30. Jadi ini sigma F I-nya 30 bagi 2 ya, ingat ya, bagi 2 ingat. 15. Jadi orang ke-15 ada di mana orang ke-15? Dari sini 4 tambah 7 11 kan. Tambah 8. 8 apa? 19 berarti di sini ini. Sama dengan modusnya di situ ya. Ada di situ. Ini kalau jadi ini kalau ini IPS 1, IPS 2 ada di IPS 3. Modus mediannya gitu. Ini IPS 4, 5, 6. Ibaratnya gitu. Nah, jadi sekarang kita TB-nya kan udah kelihatan tadi ya. TB-nya yang ini sama ya 33,5 karena satu kelas. Terus yang tadi sigma setengah sigma 30. Frekuensi kumulatif berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median
Kumulatif itu gabungan ya. Berapa frekuensi? Berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median berapa? 7 bukan, Pak? 7 digabung semuanya berapa? 11. Frekuensi kelas mediannya? Frekuensi kelas mediannya? Berapa frekuensi kelas mediannya? 8 bukan 8. Ya, itu yang paling kan di situ mediannya itu. 8. Panjang kelasnya tadi yang berapa tadi? 6. Jadi 33,5 ya. Ini kurangi 9 kan? Berapa? Oh, 9, 19 ya. 19. Nah, gini. Nah, ini bisa nih dibagi 2 ya. Bagi 2 biar gak, angkanya gak terlalu besar. Bagi 2, 3. Yang ini bagi 2, 4. Jadi 19 kali 3. Bukan lebih ringan mengalikannya. 19 kali 3, 27. 57 ya. Per 4. Nah, 57 dibagi 4. Berapa 57 bagi 4? Berapa nih 57 bagi 4? 40, 44, 48, 52, 56. 14,25. Nah, gitu. Ya, pakai kalkulator aja disitu dibagi-bagi langsung. Nih, coba ini kelihatan nggak kalau pulau segini ke depan tulis? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jelas nggak? Ngeblur dikit. Agak ngeblur? Dikit, Pak, blur. Oh, ya, aduh, kalau gitu mah dibagi dua ya. Ini. Ini kalau mau di screenshot yang modusnya. Ini yang median. Udah ya. Biasa. Ada nggak soal jalan lain? Tadi pesan ada yang Instagram yang satu lagi. Yang tadi apa dia malah kayak tabel distribusi. Nah yang ini nih. Yang ini kan. Kita nggak usah nyari rata-rata ya, udah. Dan rata-rata mah dikali gitu-gitu aja, nggak ada rumusnya gitu, biasa aja. Nah yang ini, dari kuartil ya. Kita langsung aja ke kuartil ya, ke kuartil. Jadi kuartil ini, tadi kan kuartil ini kamu harus apa rumus median. Rumusnya sama dengan rumus median, sama. Jadi di sini, apa namanya, ada 5 kelas. 1 sampai 20, ini kelas pertama, frekuensinya. Berarti panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya. Jadi ini mah anggap aja tabel distribusi frekuensi, tapi nulisnya begini. Ini kan ada satu. 1 strip 20, jadi kayak ini, kayak database distribusi frekuensi. Jadi panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya berapa? 1, Pak. 1 kok 1? Bukan 19, bukan. Dikit lagi berapa? Ingat ini dikurang ini ditambah 1. Nah, kamu kurang tambah 1. Jadi jangan 20 dikurang 1 aja. Ini mah ingat kayak gini kan tadi. Kalau yang ini 36 sama sampai 41 nih. 41 dikurang 36 tambah 1. Jangan lupa ya kalau tabel mah begitu. Karena ini kayak tabel, ya kan? Jadi panjangnya berapa? 20. 20. Ini kan coba nih. 20. Kelas kedua ya. Kelas kedua 40 kurang 21. 19 kan? Tambah 1, 20 sama, panjangnya sama 20. Nah, kemudian ini frekuensinya yang pertama nih. Berarti yang ini 5 ya, yang ini 5 kan? Sepakati dulu nih, jangan sampai saya lihat, ini 5 kan? Di antara ini kan panjangnya ke sini, di antara 6 dan 4, 5. Yang kelas kedua, coba kamu tulisin di bukunya gitu. Ini 4. Yang ketiga, ini
Pas 10 nggak nih? Ini pas 10 nggak? Pas 10 nggak nih? Pas. Anggap buruk. Nah, pas 10 kan? Yang ini pas 16 ya? Pas 16, yang ini pakai penggaris nih kalau bisa. Yang ini yang terakhir, dia sejajar dengan yang pertama kan? Jadi 5, jadi ini. 5, 4, 10, berapa? 16, apa nih? 5 lagi ya? Iya 5 lagi. 5, 4, 10, 16. 5, 4, 10, 16. 10 ya. Nah kemarin kuartil itu ukuran letak ya, ukuran letak jadi posisinya. Kuartil. Bisa. Nah, ini sama ini 5, terus 10 ya kan? 10 dulu, 4 dulu ya? 4 dulu. 4 dulu ya. 4 dulu, Pak. Nah, gini. Terus 10 ya kira-kira aja ini. Habis 10 berapa? Habis 10 5, 4, 10, 16, 16. Ya. Ini kelebihan ya, Pak. 16. Gini. Terus habis itu 4, 5 lagi ya? 5 ya. Nah. Nah, di sini 1 sampai 20 ya kan? Ini 21 sampai berapa? 40. 40 ya. Ini berarti 41 sampai 60. 60. Yang ini 61 sampai 80 ya. Ini 81 sampai 100. Nah, gitu ya. Jadi tepi bawahnya di sini setengah ya, di sini setengah ya kan? Tuh enggak. Di sini tinggal tambahin yang 20-nya tambah setengah 20,5. Tuh gitu. Yang sini ini dulu. Nah, di sini 40,5. 40,5. Yang di sini 60,5. Bawahnya 60,5. Yang di sini 80,5. Terakhir. Ini 100,5. Nah, itu tepi bawahnya. Tepi bawahnya tuh. Pertanyaannya kita nyari modusnya dulu ya. Modusnya dulu. Kuartil kan? Kuartil. Nah, itu kuartil apa namanya? Kuartil atas, kuartil bawah, apa kuartil gimana? Kuartil. Kuartil itu ada dua ya, ada yang kuartil atas, ada tiga bukan dua. Kuartil bawah, bawah dulu ya. Kuartil bawah itu Q1, kuartil bawah apa ya, kuartil tengah ya, tengah itu Q2, terus kuartil atas itu Q3. Jadi ada kuartil itu dari kata kuarto, kuartet 4. Tapi di sini ada 3, karena ketika satu benda dipotong, supaya ini jadi 4 bagian, potongnya 3. 1, 2, 3, potongnya 3, ini pemotongnya ini. Pemotongnya. Ini pemotongnya ini. Potong, dipotong, dipotong, dia mau potong gue. Ya. Ada dapat bagian, 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Makanya kuartilnya ada 3. Pertanyaannya kuartil ke berapa? Kuartil atas sama kuartil. Kuartil? Kuartil atas aja. Kuartil atas sama bawah. Itu sama atas. Bawah, Pak. Ya, nanti yang bawah dulu ya, yang bawah dulu. Nih. Yang bawah dulu. Nah, jadi caranya itu persis kayak median. Jadi Q1. Q1. Kita jumlahkan dulu frekuensinya. FI. Nah, ini 5 tambah 4, 9, ya kan? Tambah 10, 19. Tambah 16, 35.
Tambah 5, 40. Nah, ingat, kuartil ini membagi jadi 4 bagian. Jadi di sini, kalau median dibagi 2, kuartil berarti dibagi 4. Jadi 10, ya kan? 10. Paham nggak? Berarti ya, kuartil. Kuarto, ingat, kuarto, kuartil. Kuadran, itu 4, 4 bagian. Berarti di sini, dari sini dulu, 1/4 FI. Sigma ya, sigma FI. Sama rumusnya, FK, kemudian FQ1, sama di sini TB, di sini panjang kelas, sama rumusnya. Median kan di sini ya ME, sama rumusnya. Ini kenapa 1/4? Empatnya dari kuartilnya nih, dari kata kuartilnya. Satunya karena ini Q1 atau kuartil bawah. Paham ya? Jadi sini kan ini 40, jumlahnya 40 bagi 4. Jadi berapa? Di 10. Nah, orang ke-10 di mana orang ke-10? Dari sini baru 9. Di sini 19 berarti ada di sini, Q1-nya ada di sini. Ya kan? Ingat ya, kayak median, ingat, persis kayak median. TB-nya nih yang ini, TB-nya 40,5. 40,5 fokus TB-nya. 40,5. FK-nya berapa? FK-nya? FK-nya berapa? Berapa FK-nya? 9. 9. Ya, 9. Nah, kamu udah mulai apa nih? FQ1-nya berapa? FQ1-nya? 10. C-nya tadi ya, 20 kan? Tuh, bagus kan angkanya. Ini tinggal dicoret ya, bisa coret. 20 bagi 10, 2. Ini 40,5. Ini 1 kan? 1 kali 2. 1 kali 2. 1 kali 2 ya 2. Ini 42,5. Itu yang Q1-nya. Yang Q2-nya sini ya. Sudah sini. Keduanya di sini. Yang keduanya, ingat ngerjainnya dari sini. Di sini 2/4 kalau kedua ya. Kalau kedua 2/4. Sigma FI dikurang FK per FQ2 dikali C, TB sini sama. Jadi FI 2 FI sigma FI-nya 40 dibagi 2 sekarang. Ya apa? Dibagi 4 dulu ya. Dibagi 4 tadi 10 dikali 2 20 kan? 20. Nah. Yang ke-20 ada di mana yang ke-20? 9 10 19. 19 tambah 16 36 berarti di sini Q2-nya. Tadi Q2 berapa? Q3 ya? Oh, Q3 salah. Q3 ya, di soalnya. Wah, Q2, Q3 kan. Nah, kalau 3 berarti dikali 3. Sigma FI-nya 40, dibagi 4, 10. Dikali 3, 30. Jadi orang ke-30. Ulangi lagi, 9 sampai sini, 19. Sampai sini, 19 tambah 16. Berapa? 35. 35. Ya, berarti di sini betul ya. Sini Q3-nya 35. Berarti yang tepi bawahnya yang ini. Nah, 60,5. 60,5. FK-nya berapa FK-nya? Tadi FK-nya berapa? Berapa FK-nya? 19. 19. Yang FQ3-nya? 16. Nah, itu ya. 19 16 kali tadi itu 20 ya. Ini. Jadi ini 60,5 ditambah yang ini 11. Ini makanya kurang ini. Kurang enak katanya. 60,5
Ini bagi 4 aja nih. Ini bagi 4, bagi 4, 5. Bagi 4, 4. Jadi di sini 4 kali 5 ya. 55, 55 per 4. 60,5. Ini 11, ya. 11, 11, berapa? Bukan 11, berapa ya? Bagi 4, 55 bagi 4 berapa? 55 bagi 4. 13 ya. 13, 13. Koma 75. 75. Tuh. Terus ditambahkan nih 5, berarti belakangnya masih ada 5, 2, 4, 6. Jadi 64,25. Ini. Emang ada jawabannya? 64 nih yang kuat di atasnya 64,25. Bukannya 7 itu, Pak. 74. Q2-nya 42,5. Ada jawabannya? Enggak ada, Pak. Enggak ada jawabannya? Yang kuartil 3-nya enggak ada. Berapa? 74 ya, bukan 4. Iya, Pak. Jumlah nih, Mas. 74 nih. Nah, gitu 74. Ada kan sekarang, Mas? Ada. Yang ketiganya nih mau di screenshot boleh. Udah ya, yang tadi yang pol satu ini, pol satu awan tulis. Kebaca enggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah gitu, maksud ya. Udah. Udah nih, kayaknya udah mau jam 11. Sampai sini dulu ya. Jadi sekarang kita udah ke ukuran letak kuartil. Ada pertanyaan? Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Tidak. Ada yang mau tanyakan? Cukup. Kamu harus sering latihan ya supaya apa? Nah ini ada daftar harinya yang lupa diisi. Ini daftar harinya. Terima kasih ya. Terima kasih. Udah, asal. Mantap, belum lihat. Jangan diisi, kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Sama-sama, sampai jumpa lagi.